ye. Ini dong. Hey. Oh, balikin lah. Mantap. Satu, dua, tiga, burung naik semuanya langsung meninggalkan arena, di samping arena para pendatang. Wah, teman-teman TMC nih, udah seragaman nih, mantap jiwa nih. Totalitas tanpa batas ya guys. Siap. Ini baru namanya hobi kan, nggak usah kentang, nggak kena tanggung gitu kan. Hei. Total ya nggak? Sudah total ya. Bukan metal, melat total ntar. Total. Om, apa kabarnya? Alhamdulillah baik om Apoy. Kece mente, mente kece bro. Kece, selalu ya kece. Gue zoom ya? Jangan dong, malu. Tuh. Om. Pada yang banyak yang info gue lagi ntar. Ini mah kombinasian. Oke bro, bro, kita fokus nih bro. Oke, siap. Tadi gue ngeliat di gantangan tuh ada yang dapat sesuatu. Dapat apa tuh? Sesuatu. Oh. Sesuatu hadiah dari prestasi gemilang yang di lapangan bro. Nih beliau nih orangnya nih. Oh. Mana yang mana nih orangnya? Newbie tapi fighter juga. Newbie tapi fighter. Kadang-kadang nih bro, ini curhat dikit ya. Kadang-kadang gue bingung bro. Ibaratnya kan orang bilang kan gue orang lama nih kan. Gue ngasih ini kan settingan itu kan malah jago yang newbie-nya. Nah berarti jangan-jangan kayak gini modelnya nih, modelnya sama. Nih modelnya kayak si Om ini nih kan, minta settingan dirangkum semua, dicobain, ternyata menghasilkan sesuatu yang acau. Betul. Buat gacoannya nih Om. Iya, gacoannya mana Om? Ini Seno. Kenapa namanya Seno nih? Tanya sama gue dong, siapa yang ngasih nama. Wais, kenapa dong? Seno itu sejarahnya panjang om. Panjang. Ceritain lah, nggak apa-apa lah kita sharing dikit. Seno tuh dulu mantan anak didik gua om. Seno tahun berapa? Enggak, kamu sih baru beberapa bulan kemarin. Beliau ini kan gabung masuk ke dalam komunitas kita. Tapi gua suka fighter gitu loh. Ya. Berani take over Seno dengan harga yang lumayan fantastis katanya. Biar gua yang... Benar. Ibaratnya tuh teman-teman tercukan itu. Pemerataan bro ya. Jadi siapa aja bisa milikin trocuk yang jos dan bisa menang gitu kan. Jadi nggak dikepal sendiri kemenangan itu ya kan. Artinya nggak didominasi oleh salah satu orang. Ah gue demen itu, tadi gue ke sebelah juga ngomong gitu, burung nggak kemana-mana bang, burung itu aja, tapi ya orangnya pemiliknya itu beda-beda, jadi siapa aja bisa juara. Alhamdulillah di tangan beliau juga lebih ini. Enggak, artinya enggak rewel gitu. Oh. Di saya juga enggak rewel. Mantap. Jadi enggak ada perubahan signifikan, maksudnya lebih drop atau gimana, lebih stabil ya. Mantap. Nah, nih Om. Ya. Mana sih ituannya tuh tadi tuh piagam atau sama jual ini? Coba ada dekatin dia, coba dekatin. Oh, nih bentar, sorry. Ini ya. Mantap, Seno. Ini sesi yang kedua ya? Ini sesi yang kedua. Kedua ya? Mantap. Oke, mana tuh ya trofinya? Trofinya. Wah, ini Tujang, nih. Tujang bro, ciri khas banget ya. Ciri khas banget ini. Mantap. Sorry, bentar. Ini mantap. Oke, Om. Ya. Nah, kita fokus ke Om siapa namanya? Om Kamto ya. Kasih lihat dong. Oh iya dong, mana? Mana ya? Ada. Om Kamto. Udah di baju aja dadanya. Gak ada namanya. Jangan lu kalau lihat tete. Tuh lu mah parah lu, Bang. Nah, Om. Kira-kira udah berapa bulan nih di tangan Om si Seno nih? Saya take over Seno dari Mas Aji kira-kira 2 bulanan lah. 2 bulanan. Ya. Bulan. Berarti kalau masalah ini prestasi udah melanglang buana juga dong. Terakhir kita ke Cikarang ya. Cikarang cara apa? Yang pas Kopdar sih. Oh Kopdar. Oke.
acara. Acaranya malam nggak sih? Iya benar. Malam ya? Malam, malam. Oh iya iya iya. Belum mau ke sana belum sempat om. Iya iya. Sayang banget. Harusnya emang rame itu di sana kayaknya. Adanya juga lumayan kan? Lumayan. Lumayan. Nah. Lumayan capek. Lumayan capek iya. Jauh. Dari sana, dari sini Cibinong ke Cikarang. Udahlah, gue pernah kerja di sana capek. Oh ya om, ini ada contekan, mau ngasih contekan gak nih tentang perawatan si Seno nih? Nah, intinya burung cerocokan ini apa, melatih kesabaran akunya sih. Iya. Gimana cara apa? Memahami karakter burung itu harus tahu. Sebenarnya kayak mandi aja lah. Mandi nggak boleh langsung disemprot cus, burung malah takut. Oh, kelabakan ya? Enggak, harus pakai trik. Jadi ada sop dulu airnya. Oh, buyar gitu ya? Iya, buyar. Baru nanti berhenti dulu. Kita boleh ngerokok gitu kan. Biar dia ngedidih sendiri biar baru? Ngedidih sendiri, baru semprot lagi. Wah, sama nah, nih emang, bener. Tipikal burung emang kita butuh harus pemahaman tahu, ya? Iya, betul, okay. Betul. Jadi enaknya gitu Om Apoy, kalau beli sesuatu sama buku paduannya tuh enak. Oh iya sih, benar juga, benar-benar. Ya take over nggak cuma burung, buku paduannya. Berarti ente juga nggak lepas tanggung jawab dong, Bang? Enggak, iya, bener iya. Nih penjual yang bener kayak gini. Iya, aku burungnya dibalik lagi, duitnya udah gue pakai. Iya, berarti pelanggan itu nomor satu ya kan? Jangan ngecewakan, apalagi teman sendiri kalau gitu. Kalau soal ilmu mah kita nggak pelit. Iya, betul. Apalagi orang lain. Nah gitu, jadi mantap nih. Antara pedagang dan pembeli harusnya kayak gitu, kontribusi sama ya kan, nggak lepas tangan gitu kan. Jadi nih gitu. Lagian kalau salah satu dari kami ada masukan, bawa nama komunitas. Betul. Juga kita bangga. Jadi teman itu bukan saingan buat kita. Kita saling support, saling mendukung. Cocok nih. Sipok mau? Dilihat nih, guru kurang begini, udah ajar begini, begini. Artinya kita nggak lepas tangan. Ya. Betul, betul, betul nih. Ini salah satu penjual yang baik dan benar. Contoh nih guys, contoh nih. Tandain nih, kalau di Facebook gue tandain. Tapi gue nggak mau jual lagi, moncer lagi. Kadang-kadang agak curhat dikit bang. Kalau jual sama temen, kalau moncer di dia, kayak ngesek gimana ya? ya gitu lah, dikit tapi nggak banyak. Ini gue rasain bang, gue rasain. Kayaknya enakan dilepas aja gitu, kemana ke alam, ya? Ke alam begitu. Sabar bang, ini ujian bang, oke? Okay? Demi kebersamaan TMC ya kan? Oke, okay, kita berjalan bersama. Solid itu. Kalau ngeliat seragam gini enak banget sus bang. Om, nggak ada dong, ini teman-teman nih. Tuh, ini teman-teman TMC juga nih, luar biasa nih. Ya kan? Tuh, ya kan? Zoom dikit ah, biar enak. Oh yo iya. Ngambil dong bro. Tuh tidur enak banget di belakang lu. Itu kayak kecapean itu sih. Iya itu, biasa di jalan emang. Iya, driver kita. Iya, drivernya. Oke guys, kita kesini lagi guys ya. Kesini lagi guys. Jadi Seno sejarahnya gitu ya. Iya, sejarahnya gitu. Tapi belum pernah ketemu gue kali bang. Seno? Pernah gak sih ketemu, maksudnya gue interview gitu? Seno belum, belum. Belum ya? Dia pendatang baru. Oh, berarti emang belum pernah. Jadi ini perdana ketemu di sini, di Cibinong. Dan luar biasa nih, juara satu. Jadi poin berapa, sorry? Ya, 1.400 buat main siang luar biasa bang, luar biasa itu kalau main siang ya. Karena tuh kalau terucukan biasanya burung ngadem-ngadem, yang malam lebih gampang bunyi biasanya gitu. Kalau buat siang agak rumit gitu loh. Pernah juga nyobain kayak gitu. Ah oke, untuk TMC sendiri terima kasih nih buat waktunya ya kan. Dan gue demen sama kalian guys, karena tuh maksudnya kebersamaannya nih enak banget tuh. Kebersamaan, mantap. Gak harus saling membangun sama lain ya. Peduli satu sama lain ya. Ada kepemilikan rasa, pas itu, jadi geraknya enak. Oke, buat TMC sukses selalu ya. Siap. Oke om, terus gacau-gacauannya semakin jos gitu kan. Dan masih ada sesi satu lagi tuh. Siap. Dikilik nih. Yang ngabisin kita pantang pulang sebelum gantang. Iya, pantang pulang sebelum kenyang kalau gue. Pulangnya deket ini. Curang bang, kampret. Oke om, terima kasih om ya untuk waktunya. Sampai ketemu di event selanjutnya ya. See you. Ya om. Oke. Ya om semua.